Perumda air minum Tiretara Harja Kabupaten Bandung Kiwarikir memojahna masangkan pipaha jaringan distribusi utama di Sawatara lelawak datata target di pipanisasi teh bakarengse Jarot tilubola Nurrek di Paju propagakan pipanisasi di lakonan piken ngronjaatkanpangladenkerung ngalanggan. pembalan awal praprakkan masangken pipah jaringan distribusi utama nggakwengku leleok jalan alfatu tepika warung lobak kawan pipah diameter 400 mm Turta panjang gallian 260080 meter anu target Mina tilu bulan ke Harrepu piken jumlah pemasangan anyar Tiawa bulan Januari 2020 tep bulan Februari Rihanna 102.000 sambungan imah kawan target tepka bulan Desember Rihanna 105.000 sambungan Imah. Lian begitu etap prak-prakan pipanisasi teges nyangking izin di Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Perizinan Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, serta izin di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Bandung. Jalan adalah e, pemasangan jaringan distribusi utama dengan diameter 400 mm. E, itu semuanya adalah untuk e, pengerjaan penyambungan e, distribusi e, bagi pelanggan. Hmm. Itu sampai kapan? Sampai ya, Kalau dilihat dari proses izinnya, itu diperkirakannya 365 hari, namun kami e, juga ada tahapan-tahapannya, tahapan awal itu mudah-mudahan di bulan Mei ini. Area Pangladen Piken Wongkon Tebekaler 27.412 Sambungan Imah wengkon tebeh Kidul tilupuluh tilu100 G salapan jeung tebeh wetan 40 hiji800 G2 sambungan Ima Kabupaten Bandung Jariwengkon Panladen Panreana di Perumda air minum Tirtarharja dan ditambahna eta pipa sambungan anyar teh salaku tarekah Perumda Air Minum Tirta harja, sangkan jagana ngarojong prak-prakan masangkeun sambungan imah anyar sangkan jumlah anu ngalanggan nambahan luyu kana target Rezi saja, Bandung TV